Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini aku nak ajar korang bagaimana membuat intro video untuk YouTube korang. Ini adalah contoh yang dah siap. Okey, jom kita mulakan. Bermula sekali, korang download aplikasi Camaster dan buka. Link ada aku sertakan di description. Ok, mula-mula korang pilih 16.9 untuk ratio, aspect ratio untuk video yang korang buat. Ok, kemudian pilih media dan pilih latar belakang. Untuk latar belakang ni korang boleh pilih warna yang korang suka. Sini aku pilih warna hitam dan adjust panjang latar belakang sesuai dengan tulisan yang korang nak masukkan. Kemudian korang pilih layer, ambil tulisan dan type apa tulisan yang korang nak. Korang boleh buat satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata. Sini aku buat tiga suku kata iaitu Nur Jannah Channel. Kemula-mula aku pilih Nur dan korang tukar dia punya style tulisan tu agar ianya nampak lebih menarik. Kemudian kau tukar warna tulisan tu. Sini aku tukar tulisan tu berwarna biru dan kau adjust dia punya animasi dia. Kau nak clip, nak pusing ke, nak kiri kanan, dia banyak lah situ atas korang lah. Okay, kemudian ambil layer, ambil tulisan dan tambah tulisan yang kedua. Sini aku buat channel, tukar dia punya besar kecil untuk korang adjust itu kedudukan yang korang mahu. Kemudian tukar style tulisan tersebut seperti yang tadi jugalah. Dan tukar warna, sini aku tukar warna hijau dan ubah animasi lah. Animasi ni aku nak tulisan Jannah ni dia masuk ke sebelah kiri. Jadi untuk buat ni kita perlu ambil animasi keluar dan tunjuk ke kiri. Kemudian kau klik lagi dan tukar pada Nur pula. Sebab Nur ni aku nak animasi keseluruhan dia, animasi keluar dia meluncur ke sebelah kanan. Ok, sekarang kau adjust dia punya masa animasi tu, makin sikit makin slow dan makin banyak adalah makin lambat. Jadi lebih kurang 2.5 detik itulah buat untuk kedudukan Nur masuk ke kiri dan Jannah masuk ke kanan. Kemudian ambil lagi layer, ambil teks dan tulis perkataan yang ketiga. Sini aku tulis perkataan ketiga aku adalah channel, sebab aku akan buat Nur Jannah Channel. Okay, kemudian ubah style tulisan tersebut, kemudian tukar warna. Sini aku tukar warna biru dan seperti biasa set dia punya animasi keluar. Animasi keluar aku nak buat naik ke atas, channel ni akan naik ke atas dan lagi animasi ada 2-5 detik. Okey, selesai perkataan Nur Jannah Channel. Kemudian aku nak masukkan lapisan efek. Efek kat sini aku ada download NAS Digital dan dalamnya ada adalah Digital Crash. Digital Crash ni dia akan buat kita punya tulisan nampak macam gangguan digital gitu lah. Ada macam gangguan tulisan, ada rejatan elektrik ni. Korang boleh download banyak lagi custom effect di dalam kedai Kaimaster. Ada yang free dan ada yang kena bayar lah.
jadi ginilah dia punya kesan efek yang kita buat tadi, efek digital. Okay, sekarang ni aku nak masukkan logo. Jadi untuk kau masukkan logo ke gambar ke di atas video, kau hanya perlu tekan layer dan masukkan lah. Dah masuk logo, masuk logo, logo YouTube. Kalau nak masuk gambar, masuk gambar, ambil media. Kalau kau nak buat layer tu tulisan, masuk layer tulisan. Kau nak masukkan layer efek, masukkan efek. Senang ya. Jadi kau tak perlu gunakan banyak apa, banyak aplikasi. Hanya untuk satu aplikasi Camaster saja, kau orang dah boleh buat dah video macam ini. Korang boleh juga tengok video-video tutorial Camaster aku yang sebelum ni lah. Jadi kau akan lebih faham lah. Jadi ini macam biasa lah, korang nak set animasi logo ni ke kiri ke kanan ke pusing ke, itu semua adalah atas kemahuan kita lah. Kita boleh setting benda ni semua. Hanya perlu klik ikon yang kita nak tu dan kita setting lah. Animasi keluar ke, animasi keseluruhan ke, ataupun masa ni. Ok, bila dah siap setting apa semua, kita tengok siapa mana kita tak puas hati ni, kita adjust lah. Ada rasa kena ke, perlu kedudukan ke, kita perlu adjust dulu. Ni aku buat lebih kurang lah, sebabnya tutorial contoh kan. Jadi korang boleh buat lebih kreatif daripada contoh ni sebenarnya. Okey, kemudian kita tambah apa, music background. Music background ni penting. Kalau korang nak monetize korang nanti di kemudian hari, tiada masalah, korang kena pastikan setiap video muzik dan isi video korang bebas daripada copyright. Jadi lagu-lagu yang kita nak masuk ni mesti kena lagu yang bebas copyright. Jadi korang perlu masukkan lagu-lagu yang korang download tu adalah lagu yang bebas copyright, agar korang punya permohonan monetize korang tu nanti tak ada masalah. Ok, bila dah set tu korang boleh save lah dengan mengexport project. Lepas dah save tu, kita try tengok macam mana hasil. Okay, beginilah hasilnya lebih kurang. Jadi kalau korang ada tanya, boleh tinggalkan komen dan jangan lupa like, komen dan subscribe.